dipaku di leher belakangnya bisa mengubah jadi wanita manusia. Cantik. Ada barang sih gitu ya. Barangnya tercampak gitu. Oh. Kalau saya pribadi pernah dicakar ya sih. Oh, serius? Oh, iya. Wow. Mesti enggak ada. Tapi udah merinding nih. Oh, oke. Okay. Iya. Kenapa tak enggak dibilang? Ini baru tahu. Ini. Baru tahu ya? Baru tahu. Tempat kita diam sekarang ini kan ruang meeting nih kan. Itu kan sebenarnya di bawah kita ruang meeting, ini atas studio si Nightmare Side-nya ini. Nah, pertanyaan jadi... pulang dulu ya. Ah, pulang dulu? Jangan dulu pulang. Jangan dulu pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat malam juga. Selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri dan Spesial. Malam hari ini saya bersama Mas Do. Iya. Kabar semuanya. Serem ya tempatnya. Baik. Selamat datang di studio Nightmare Side. Wah. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Nadanya ngajak harus nih ya. Iya. Lolo ya. Iya. Sedikit low ini. Ini jauh-jauh dari Malaysia. Wow. Tapi aku ingin tahu juga tentang cerita-cerita seram di Malaysia sana. Ada. Oke. Jadi kalau insan muda tahu lagu Dinda Jangan Marah Marah atau Benar Kata Orang, nah itu lagunya Mas Do. Sebenarnya kalian personnya bertiga aja atau berempat sebenarnya ya? Oke. Drummer kita nggak bisa ikutan, nggak bisa ikutan dia. Dia ada band juga. Oh, ada band aslinya di situ dulu. Oh, jadi, di Malaysia. Mereka ada konser, jadi kita nggak mau ganggu ya. Ganggu. Okay. Coba kenalan dulu ada siapa aja dan mungkin insan muda juga pengen tahu nih pegang alat apa mungkin. Oke. Okay. Okay, saya Putu Jerry, bassis. Halo semuanya, saya Ali selaku vokalis sama gitar second ya. Wah, saya Asmawi. Wah, seru banget ya. Saya Asmawi, gitarisnya. Oke, okay, jadi ada Asmawi, Putu dan Kang Ali. Ya. Kalau di Bandung itu Kang panggilannya. Ya. Kalau di Malaysia apa? Abang. Oh iya, ada abang ya. Oke. Okay. Bang, nah ini kita cerita-cerita seram nih. Kalau di Nightmare saya Testi Misteri kan namanya Testi Misteri. Jadi kayak testimoni cerita-cerita yang misteri yang serem-serem gitu ya. Nah, kalau Mas Do sendiri ya, kan ini anak band gitu ya, kalau di panggung kan wah udah pasti hingar-bingar, seru-seruan gitu kan, happy bawaannya, penonton senang nyanyi-nyanyi, cinta-cintaan. Nah, kita sekarang ke sisi mistis nih. Punya pengalaman-pengalaman gak sih? Maksudnya kita share ya, apakah hantu di Malaysia itu kan, Malaysia sama Indonesia masih serubun lah ya, masih sama. Pasti kan kalau kuntilanak di sana namanya Kuntilanak. Iya. Tapi kuntilanak itu jadinya kuntilanak itu disebabkan apa? Biasanya kan ada yang macam-macam sih kalau sepengalaman ya. Ada yang memang dia meninggalnya tidak selesai dalam urusannya. Itu. Ada yang hamil gitu kan, terus dia meninggal jadinya namanya ada kuntilanak. Macam-macam lah. Arwah perempuan biasanya disebutnya kuntilanak. Kalau di sana ada filosofi baru enggak? Pontianak. Itu perempuan Pontianak juga. Sama ya, sosoknya rambut panjang. Tapi katanya gitu, kalau dipaku di leher belakangnya bisa mengubah jadi wanita manusia cantik. Ya. Oh iya, itu juga ada sini, tapi di kepala. Oh, di kepala. Kalau di sini di kepala, ini di tengkuk. Di tengkuk? Oh, ada mitosnya seperti itu. Iya. Kalau di kita, tapi di kepala ya? Di ubun-ubun ya? Di ubun-ubun. Oh, beda. Dia berubah jadi wanita gitu ya. Jadi wanita cantik. Jadi orang. Oh, itu ada. Ada kalau pocong sama ya? Pocong sama. Sama, namanya pocong juga. Pocong juga. Berarti kalau kuntilanak beda. Kuntilanak. Lagi langsui. Ah, itu apa? Langsui itu gimana ya? Sosoknya bentuknya memang gimana? Memang rambut panjang. Macam jenglot ya mungkin. Ya. Jenglot kecil. Jenglot kecil. Ini besar kayak kayak kuntilanak juga sih itu langsui. Aku enggak berapa tahu gimana feature-nya langsui itu. Iya. Oh. Iya, soalnya itu. Pernah jumpa? Belum. Oh, belum. Enggak mau. Kalau belum berarti akan. Oke, okay, berarti ada yang sama, ada yang beda. Iya. Ini seru ini. Oke, okay, siapa yang mau cerita pertama nih pengalamannya? Oke, okay, kita kan selalu sering outstation ya. Jadi perkara-perkara kayak gitu selalu terjadi ketika kita di hotel, di rumah. Iya, ada homestay-nya. Homestay-nya. Ya. Jadi yang paling saya ingat ya di kita bangun di Johor ya. Di Johor. Iya, ada satu kita harus tinggal di hotel yang
emang udah lama sih itu hotelnya. Okay. Jadi tinggal-tinggal gitu kan. Jadi cerita si kenapa gelap sih? Maui, iya lucu. Lucu dikit lah. Kamar Maui. Iya, kamar Maui. Ibunya ada ikut sekali. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Jadi betul. Tinggal di bilik sama Maui. Nah, itu sambung. Ini cerita kamu atau cerita aku? Cerita kamu. Aku ceritakan dulu. Kamu sambung. Udah ya kami. Iya. Apa yang terjadi? Enggak terlalu serem lah sebenarnya. Tapi kejadian aneh lah. Kejadian ini memang berlaku, aku merasakannya. Apa ya? Berlaku pada diriku lah. Yeah. Jadi aku sama ibuku sedang mandi di kamar mandi. Jadi aku nonton televisi karena hotelnya itu dikit tua. Jadi kita udah ngerasa serem. Iya, udah. Vibes-nya udah rasa kan. Bila vibes-nya udah rasa, ibuku mandi, aku kesorangan, aku buka TV channel 1 itu banyak siarkan ngaji-ngaji ya. Oh iya. Ya, oh biar enggak ini. Kan. Oh sama ya berarti ya. Di sini juga gitu kalau bisa udah agak serem play Murotal. Iya. Di YouTube gitu kan. Biar agak suasananya. Biar senang ya. Suasananya. Jadi aku pun biarkan TV itu, aku main phone. TV itu begali sendiri channelnya. Begali ke channel lain. Pindah ya. Pindah channel. Tapi selagi dia tak muncul di depan mata, ya enggak apa-apa, seram kan. Tapi itu memang berlaku di depan mata. Tapi kamar yang lain, temannya, ada barang. Kebaksinya gitu ya. Barangnya tercampak gitu. Oh, terlempar, gitu. Oke. Okay. Terus kami Google di internet. Hotel Seri Malaysia hantu, search, wah penuh semua. Berarti memang di situ tempatnya di situ ngalamin. Itu udah lama banget tuh. Iya. Bangunan lama. Berarti di situ sampai ada poltergeist gitu ya, kayak benda-benda berterbangan, lempar sana sini ya. Yeah. Tapi nggak ada penampakan gitu. Belum. Alhamdulillah. Ada yang pernah lihat nggak? Kalau saya enggak. Enggak. Kalau suara-suara gitu. Kalau nggak lihat nggak pernah, tapi yang apa perasaan ditindih itu. Oke. Lagi tidur, oke. Rasa ada yang adalah sesuatu kan. Iya, nindih. Kita ya. Mau membaca itu nggak bisa. Oke. Kayak tersekat gitu. Iya. Jadi langsung bila dilepas udah geram nih. Jadi berani. Mana kamu? jadi geram gitu kan. Udah berapa lama di nggak bisa tutur gitu. Iya. Terlepas itu. Mencari mana kamu sini. Oke. Keberanian itu tiba-tiba muncul. Itu kalau di Bandung itu namanya ereup-ereup. Ereup-ereup ya. Ereup-ereup. Itu tindihan. Iya. Tapi ada yang kata sainsnya sleep paralysis. Iya, sleep paralysis. Jadi ada beberapa saat kita kan enggak apa ya, si aliran darah enggak bagus lah. Jadi kita gitu. Kalau saya pribadi pernah dicakar sih. Oh, serius? Oh, iya. Wow. Siapa cakar? Iya. Di mana? Muka. Tidur kan ya di rumah sewa ya, bujangan lah gitu. Tidur, tiba-tiba dicakar muka ya. Ternyata enggak ada siapa. Itu kerasa wajah. Iya. Tapi enggak ada bekas. Tapi enggak ada calarnya tuh. Oh iya, bekasnya enggak ada. Tapi efeknya nampak tuh. Kelihatan buruk mukanya. Emang dari dulu. Sorry. Fisikal ya. Oh, berarti kan ya? Berarti sampai kena saja. Tapi kalau lihat belum pernah. Ada juga satu kisah waktu aku kecil. Jalan di kawasan rumah, mau pergi ke toko lah. Malam, sendirian. Waktu kecil, jalan tiba ada yang manggil. Oke. Manggil. Namanya? Manggil nama? Ali. Oh, dipanggil Ali? Bukan Ali. Waktu itu Ali nama ya? Nama benar lah. Ali. Kuat, 3 kali. Mesti nggak ada. Tapi udah merinding nih. Oke. Langsung jalan, balik. Udah selesai toko, lari pulang. Dipanggil itu serem sih. Dipanggil. Itu ngeri sih. Suaranya. Ngeri. Nah, kalau misalnya ngomongin radio kita nih ya, Radio Ardan sendiri, itu dinobatkan sebagai kantor terseram. Wah. Iya. Kenapa tak enggak dibilang? Ini baru tahu ya? Baru tahu. Ini bisa di search. Ini juga pernah masuk ke channel YouTube. Ya di review orang lah ya. Iya. Salah satu 10 kantor terseram di Indonesia. Salah satunya tuh Radio Ardan. Memang seram atau? Memang seram. Sebenarnya banyak sekali. Jadi di Ardan ini kita punya satu sosok yang menjaga atau urban legend kita si baju merah. Baju merah. Ada perempuan dengan baju merah. Nah, tempat kita diam sekarang ini kan ruang meeting nih kan. Okay.
Itu kan sebenarnya di bawah kita ruang PT ini atas studio si Nightmare Site-nya ini. Okay. Ini ruangan dulunya tuh gudang tidak terpakai. Udah lama, udah hampir bertahun-tahun tuh nggak pernah dipakai apapun, dijadikan gudang berantakan kotor. Sampai ini baru tahun kemarin lah, saya garap ini jadi studio. Dan konon ini tempat yang paling seram di Arda. Maksudnya pernah kelihatan dia? Pernah. Pulang jadi, dulu ya. Ah, pulang dulu. Jangan dulu pulang. Udah lapar ya, mau pulang ya. Nah, tadi ada toilet nih. Di bawah kan? Itu ada lubang di atas tuh. Okay. Nah, ada ruang kosong gitu. Itu ada tangga ke atas itu kan. Itu kalau nanti lihat tengok ke bawah itu ada tuh. Oh, ada tangga ke atas. Ada tangga ke atas. Nah, dulu itu tangganya sampai bawah. Okay. Sampai bawah. Akhirnya kita potong tuh. Karena dulu pernah kejadian ada yang melihat sosok perempuan itu turun dari tangga situ. Alah. In reverse. Kepala duluan. Jadi gini turunnya. Tangga itu menuju ke mana? Ke atas, di atas itu ada sumber air kayak tangki air, simpanan air gitu ya. Simpanan air sebenarnya tidak, ruangannya tidak terpakai, jarang ketemu orang. Dan biasanya kalau hubungannya sama tangki air, hal-hal yang berbau air, itu biasanya sosoknya biasanya perempuan. Karena mereka suka main air apa segala macam. Dan tangkinya itu ada di belakang ini. Dengar suara air ya. Aduh. Tadi bakal empat ini. Sarung ini. Ini juga semua ada ceritanya sih. Okay. Ada yang dihadirkan di sini. Boneka ini dan lain-lain kenapa disimpan di sini. Tapi gitu. Di Arda nih yang terkenalnya itu baju merah itu sering nampak di jalan. Mas Bib pernah lihat? Pernah di toilet juga. Hah? Jadi saya lagi kencing tuh di WC laki-laki malam Jumat itu. Hari Kamis lagi buang air kecil. Kan ada urinoir itu kan, kalau tadi udah pernah tadi kan ada urinoir, terus ada cermin, terus ada jalan keluar tuh kan. Betul. Nah, saya lagi buang air kecil sendiri. Gak usah dibuka, ini cuma meragakan. Terus dari ujung mata ini, sudut mata itu kan bisa kelihatan tuh kalau ada orang atau enggak kan. Nah, dari ujung mata itu saya lihat si merah itu, dia lagi jelas. Dia gini, agak sedikit memukul, rambutnya panjang, jubahnya merah. Dia gini. Karena dari ujung mata itu jelas. Dan itu gak mungkin teman atau... Karena kan di WC laki-laki kan. Ah, itu ada perempuan nih, rambutnya panjang, bajunya merah. Anjing. Oh, patutlah semalam. Kenapa? Semalam. Kenapa? Lalu, tadi dia lalu kupikir apa? Kan, semalam kan ada party kostum kan? Iya, ada iya. Wanita yang pakai baju merah. Yang panjang. Di make up. Itu mungkin menggambarkan ya? Menggambarkan. Sebenarnya itu? Sosoknya itu jangan yang benar itu. Bukan. Bisa yang kelihatan. Aku lihat. Lihat juga kan? Saya nggak lihat. Emang ada. Tapi sebenarnya sosok wanitanya itu agak-agak oriental. Oriental. Iya, Chinese. Chinese look. Iya, Chinese look. Ada sipit matanya. Tapi mukanya nggak ada buruk-buruknya. Enggak, tidak. Tidak buruk mukanya. Wajahnya. Karena merah kan Chinese kan. Dia memang merah. Bajunya kayak baju Chang'e. Chongsam gitu ya. Chongsam ya. Iya itu kayak baju Chongsam gitu. Ada yang melihat seperti itu. Itu ketika karena sosok-sosok yang seperti itu kalau saya sepengalaman itu bisa menunjukkan yang buruk atau yang bagus. Udah bisa. Bisa. Jadi kadang misalnya kalian lihat ada perempuan nih cantik kan. Kan kadang lihatnya itu dulu tuh. Perempuan cantik. Oh, ada perempuan nih cantik nih. Terus kan diajak apa misalnya ngobrol apa segala macam, tiba-tiba dia menunjukkan aslinya. Nah, ketika sudah menunjukkan aslinya itulah yang berbeda tuh, ada yang seram, ada yang wajahnya hancur apa segala macam. Kalau di Malaysia ini ada mitos-mitos tertentu nggak sih? Ada dulu. Banyak dulu. Apa mitos ada apa misalnya? Ada perempuan juga sih. Di mukanya penuh belian sih. Oh gitu. Itu ya. Cantik. Ya cantik. Tapi kan bukan yang cantik. Emang kan udah banyak belian sih di mukanya. Oh. Ya. Kaya ya? Ya jadi nggak tahu sih ada duit. Mahal. Itu jadi mitos. Kalau di area kampung ya, kampung saya, itu ada dulu. Apa namanya, udah lupa, tapi perempuan yang... Kalau melihat itu bakal seperti apa? Kudus sih itu. Oh. Karena dia punya banyak belian sih di mukanya.
hancur gitu. Dan sukanya jalan-jalan sekitar lah gitu. Oke, okay. Itu nggak ada namanya siapa? Apa lupa gitu? Udah lupa tuh. Cerita pasal kampung. Cerita terbaru. Pasal di kampung gue. Gimana? Aku duduknya ini di Simpang Renggam di satu kawasan kampung di Johor. Di Johor. Jadi baru-baru ini 2-3 hari yang lepas kejadian berlaku satu kampung kecoh ada gula-gula, kita panggil gula-gula karena takut untuk sebut namanya. Sebut namanya. Gula-gula itu yang pocong tuh. Oh iya, itu sebut juga tuh. Gula-gula kan? Itu. Oh, gula-gula. Gula-gula, iya. Gula-gula. Permen ya. Iya, kayak permen. Jadi, kemarin dulu, udah kecoh ini. Gula-gula di satu. Memang semua orang kampung mesti bicara tentang hal ini. Oh, yang ini tuh jumpa. Oh, anak ini tuh jumpa di situ. Anak ini tuh jumpa di sini. Lihat juga. Baru-baru ini berlakunya, berdekatan rumah aku, di pokok pisang ada jirannya kelihatan. Berdekatan dengan surau mak ibu aku, jadi ibu aku udah takut mau sembahyang. Kedatangan pocong ini selalunya sekarang nih udah mau election di Malaysia. Jadi setiap kali election emang ada itu. Waduh. Malah di TikTok ada yang jumpa, ada yang rekod tuh kalau di search jumpa. Oh, nampak. Tapi ya ada atau memang dalam rangka yang apa di TikTok tuh nggak tahu benar atau tidak, tapi yang cerita itu emang kalau di grup family di grup kampung kecoh itu. Iya, mungkin di Indo pernah ada rame gitu namanya pocong keliling. Dia datang ada ke rumah-rumah gitu, dia ngetok gitu, terus ketika buka dia minta dibukain tali pocongnya. Bantuin buka kan? Iya, bantuin buka tali pocongnya, nanti ketika dibuka dibantuin tali pocongnya. Itu akan terjadi apa misalnya ada harta yang hilang kah atau apa seperti itu. Nah kebanyakan ketika itu beredar rumor itu ketika digetok itu udah gak ada yang mau bukain pintu. Karena kan takut. Iya takut lah. Iya, lagi gitu. Mau dibuka. Disuruh buka lagi. Baru buka gini aja udah tutup aja udah. Iya. Waduh. Oh, berarti kalau saya mungkin pensan ya. Tapi ada juga satu cerita ini, teman aku cerita. Di rumahnya bapaknya sering kehilangan uang. Uangnya hilang. Tuyul berlaku di situ enggak? Hilang sampai bapaknya panggil satu kampung di rumah baca doa segala macam. Ternyata bukan tuyul. Anaknya ini. Anaknya ini diceritain. Jangan ambil. Itu jangan dong. Itu jangan dong. Itu kalau bapaknya ini. Iya, sampai kayak gitu. Sekarang bapaknya enggak tahu nih. Dulu kan dompet uang bokap ya. Jadi sering hilang. Aku di toyol ya dari rumah. Iya, wah ini ada toyol nih di kampung kita. Aku diam. Udah dipanggil semua baca doa loh. Wah, cing aku di situ tuh. Iya. Pas itu enggak capek lagi tuh duit. Udah enggak mau. Ngaku juga sampai akhirnya. Sampai sekarang. Iya. Oke, Pak. Di tahun 2022 ya. Ampun ya, Pak. Oke. Ampun banget ya. Itu suka-suka aja sih itu. Ya. Oke, boleh minta tolong buat Mas Do dong. Ada proyek terdekat apa ini, Mas Do? Kami bakal 2022 ini single terbaru. Oh, iya. Kalau enggak ada apa halangannya di bulan Desember. Desember ya, awal Desember ya. Juga nanti Desember juga bikin konser bareng sama Cangcut di Kuala Lumpur. Yeah. Oh, mantap. So kalau pendengar-pendengar di Indonesia mau menonton Mas Do dan Cangcut di beraksi di atas satu pentas, Ayo ke Kuala Lumpur ya. Jumpa di Kuala Lumpur. Itu Desember ya? Nah, berarti Desember. Untuk informasi bisa follow Instagram. Follow di IG. Dan juga di bulan November kami juga akan konser juga di Singapura. Singapura. Itu konser besar juga itu. Satu yang orang kata, apa ya? The best konser. Karena di konser itu kami ada horn section, ada string player, beda sama yang lain. Stringsnya. Itu kali pertama tuh kita bikin. Kali pertama. November. Tanggal berapa? 26 November di Star Theater Singapore. Boleh. Makanya di follow Instagramnya Mas Do, @kugiran Mas Do. Kugiran Mas Do. Apa itu kugiran tuh maksudnya? Kugiran itu maksudnya band lah. Band. Kumpulan gitar rancak.
Oh, itu band. Bahasa Malaysia Kugiran tuh. Kugiran itu band yang bawa musik yang rancap, yang bisa main gitu. Oh. Tapi selalu dipakai ke zaman dulu. Zaman 60-an ya. Oh, kalau sekarang bahasa lama lah. Bahasa lama. Oh, tapi keren ya. Kugiran Mas Do ya. Oke, band Mas Do gitulah ya. Mas Do Band. Oh, mantap. Ada YouTube channel kalian? Ada. Boleh dikasih tahu? YouTube channelnya Kugiran Mas Do. Twitter, Facebook, semua namanya. Mas, semua namanya Gugiran Mas Do. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Subscribe. Di situ ada video-video baru, vlog baru. Oh, ada vlog juga. Ya, ada. Kita sering kalau outstation atau ada show di luar-luar. Di Bandung lagi bikin vlog juga. Ada. Oh, okay. Nanti ada nih. Ada saya enggak? Ada saya enggak? Tadi ada. Ada ya, ada. Oke, berarti nonton ya. Nonton ya. Jangan lupa ya. Nonton juga di channelnya Kugiran Mas Do. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Ya, sukses selalu. Harapkan enggak ada yang ngikut ya pulang nih. Ada ya belakang situ. Ah, ya. Terima kasih banyak udah nonton Netmaster Testi Misteri malam hari ini. Sampai ketemu lagi, kira-kira ada siapa lagi yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol serem ya di Netmaster Testi Misteri. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Kalau gitu di Master Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Netmaster Testi Misteri ini sendirian.